Ya, terima kasih Rosita Ampong untuk perkongsian dibawakan dari Sarawak Presiden JBPM untuk menghadapi monsun timur laut. Kita juga nak memberikan penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada pihak penggerak komuniti negara, Cakna Komuniti, dalam perihal membantu menguruskan dan juga pembersihan pasca banjir. Ya, di studio bersama dengan kita hari ini adalah Encik Nur Hizwat Ahmad, pengerusi penggerak komuniti negara PKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Alhamdulillah, terima kasih kembali bersama dengan kami. Penggerak komuniti negara ia sudah pun ditubuhkan dalam satu tempoh juga, dan kali ini penggerak komuniti negara bergerak untuk memastikan menyantuni mangsa-mangsa banjir dan juga pasca pembersihan mangsa banjir ini. Dalam perihal untuk mendapatkan maklumat, bagaimana PKN mendapatkan maklumat terperinci berkenaan lokasi dan juga keperluan untuk pasca banjir ataupun pembersihan pasca banjir? Okey, terima kasih Ismail. Untungnya PKN ini, ya, seperti mana yang dah disebutkan tadi, kita telah ditubuhkan quite a while, ya. Jadi sudah tentu kita punya hubungan dengan NGO-NGO yang berada di setiap kawasan itu agak baik. Ya. Jadi yang pertama sekali, bila kita buat keputusan untuk turun ke satu-satu kawasan itu, kita akan hubungi dulu NGO kita yang terlibat di kawasan tersebut. Seperti mana kita tahu, di setiap kawasan parlimen ada ditubuhkan satu NGO yang related ataupun berkaitan dengan PKN. Ya. Kita akan hubungi mereka dan kita akan dapatkan maklumat daripada mereka tentang keperluan itu. Dan PKN, apa ni, NGO kita yang berada di kawasan itu pula, dia akan berhubung dengan the local leaders kat kawasan itu. Mungkin ketua kampung, mungkin pegawai daerah dan sebagainya. Untuk kita kenal pasti di kawasan mana, apakah tahapnya, tahap kerosakan dan sebagainya, dan kemudian kita baru dapat rancang dengan baik, kita turun sebagai sukarelawan tu, apa yang perlu kita lakukan, adakah ia pembersihan, adakah bantuan daripada segi psikologi, adakah bantuan daripada segi makanan dan sebagainya. Jadi maklumat awal tu sampai daripada kita, kepada kita daripada wakil-wakil kita yang berada di kawasan. Macam yang dikatakan tadi, rancangan itu penting. Sebelum kita mulakan slot ini tadi, kita ada berbicara mengenai kita datang nak membantu, jangan menyusahkan. Jadi bagaimana PKN melihat situasi ini? Ya, okey. Kita sebenarnya tugas sukarelawan ini lah untuk membantu meringankan beban yang terlibat, khususnya masa banjir lah dalam perihal ini. Jadi untuk PKN ini, kita ada SOP kita. Kita akan buat satu briefing sebelum kita turun. Kita akan pastikan dalam taklimat kita itu, kita akan pastikan jika kita ditugaskan untuk melakukan pembersihan di kawasan yang di kawasan A sebagai contoh. Jadi dia akan ada satu ketua koordinator, dan setiap rumah yang kita masuk tu kita perlu mendapat izin tuan rumah. Dan setiap barang yang kita ingin punggah keluar atau punggah masuk atau buang atau simpan itu juga perlu mendapat kebenaran ataupun perlu mendapat consent daripada tuan rumah lah. Inilah yang dikatakan tadi, jangan menyusahkan orang. Dan juga mungkin dalam rumah tu mungkin ada warga yang kurang berupaya, tak boleh bergerak. Kita tak tahu kondisi ni, kita nampak tak boleh bergerak, mungkin separuh orang kita angkut je macam mana kita percaya, tapi sebenarnya mungkin pesakit-pesakit yang terlantar itu mungkin dia ada kondisi-kondisi ataupun kondisi keadaan dia yang tertentu yang mungkin melibatkan skill tertentulah. Jadi kita untuk sukarelawan PKN, kita selalu nasihatkan mereka untuk selalu bertanya. Jangan boring bertanya, apa saya nak tanya banyak kali, banyak barang ni, tapi tidak apa, itulah hakikat sukarelawan yang kita perlu sensitif, sebab keadaan mangsa banjir ni mereka pun sensitif. Dan kita yang buat kerja pun agak penat, mungkin satu keadaan akan jadi sensitif juga, tapi anyway komunikasi itu di antara mangsa banjir kita nak tolong dengan sukarelawan ini sangat penting lah, supaya tidak jadi perkara yang kita tak inginkan, ya, lain pula daripada niat kita nak bantu, jadi perkara lain, ya, tersasar pula, ya, kan? Tersasar. Okey, menyentuh tentang komunikasi itu, banyak sekarang ni bantuan-bantuan tu disalurkan ataupun ada yang membuat aduan dan sebagainya melalui media sosial, ya, apa jua barang keperluan yang diinginkan dan diperlukan. Bagaimana pula PKN menggunakan media sosial ini untuk mendapatkan lokasi yang tepat ataupun mungkin keperluan yang tepat untuk mangsa-mangsa tersebut? Ya, keperluan-keperluan yang tepat ini sebenarnya kita gunakan media sosial, khususnya WhatsApp dan Telegram. Dalam kumpulan-kumpulan yang kita ada tu, kita ada kumpulan dengan ketua komuniti, kita ada kumpulan dengan aktivis NGO lainnya. Di situ spesifik di kawasan A, okey, kawasan A tak perlu bawa sampan sebab air dah turun. Yang mereka perlukan ialah dapur untuk mereka buat masak, untuk masak. Untuk kawasan B ni, dia baru saja lepas banjir contoh, kawasan ini dapur pun tak ada, tu janganlah bawa pergi bagi beras kat kawan tu. Kawan tu nak masak pun tak boleh. So kawasan B ni lebih memerlukan contoh makanan siap bermasak. Kalau mereka yang betul-betul baru atau tengah fresh, tengah macam contoh pada 12 hari bulan ke 18 hari bulan hari tu atau pertama tu, jadi tak gunalah kalau kita buat beras dan sebagainya. So mereka lebih perlukan pakaian, kelengkapan ibadah, kelengkapan untuk kebersihan diri dan sebagainya. Jadi daripada media sosial ini kita dapat kumpulkan di command center kita yang berada di Melawati.
untuk kita pastikan keperluan apa yang kita perlu bawa di kawasan mana. So kita bawa barang mengikut keperluan di kawasan tersebutlah. Bila kita bercakap mengenai PKN, sebab kita tak tahu bencana itu nak datang bila. Betul. Jadi persiapan daripada PKN untuk bila-bila masa saja menerima arahan untuk digerakkan, bagaimana? Sebab itulah, alhamdulillah, untungnya PKN ini kita ada sukarelawan di seluruh negara yang sentiasa bersedia, dan kita ada pusat pengumpulan barang kita yang sentiasa ada barang di situ untuk kita bantu. Kalau tidak banjir pun, kita akan lakukan program-program lain. Jadi kesiapsiagaan itu ada, dan kita juga bekerjasama banyak dengan, sebagai contoh, pada hari Sabtu ini kita akan bekerjasama dengan Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti. Kita akan turun ke Kuala Selangor. Dan di hari Ahad pula, kita bersama-sama dengan Kementerian juga, dengan Menteri juga, YB Datuk Ajazuddin Agamuddin, akan turun ke Negeri Pahang. Jadi kerjasama itulah saya beritahu tadi, kepentingan kerjasama kita inilah, kita sentiasa bersedia dan kita kena sentiasa ada hubungan baik dengan agensi-agensi supaya dapat dipermudahkan pergerakan kita itulah. Dari segi latihan kepada sukarelawan dalam PKN ini sendiri bagaimana? Okey, daripada segi latihan, sebab NGO kami ini adalah NGO yang mengambil keahlian daripada pelbagai latar belakang. Ada di kalangan kami merupakan doktor perubatan terlatih, ada di kalangan kami merupakan pesara polis, pesara tentera, ada di kalangan kami juga merupakan kadet-kadet daripada pertubuhan-pertubuhan beruniform. Jadi tapi kalau saya boleh sebutkan beberapa, mungkin tahun lepas kita sudah siapkan satu skuad, kita panggil skuad gerak, yang mendapat latihan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat di akademi mereka di Selangor. Tapi itu baru-baru first phase lah. Tapi sekarang ini kita dapat lihat ada keperluan untuk kita mengembangkan lagi. Mungkin kita akan teruskan kerjasama dengan Jabatan Bomba dan juga dengan APM lah, Angkatan Pertahanan Awam. Yang ini adalah satu basic skill kemahiran asas kepada semua sukarelawan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita nak buat lah. Jangan langgar sembrono. Nanti kita nak menyelamatkan orang, akhirnya orang terpaksa menyelamatkan kita pula. Jadi menyusahkan. Itu yang kita perlu itu yang jangan inilah. So, semangat tu semua orang semangat. Betul. Tapi kita kena faham semangat tu ada limit dia, dan kita hanya bergerak mengikut kemampuan dan kadar kita sendirilah. Okey, come prepared lah. Oh yes, you have to, definitely. Okey, penggerak komuniti negara, kita boleh gambarkan ia sebagai dari komuniti kepada komuniti. Makanya komuniti juga yang akan membantu komuniti yang terjejas. Jadi mungkin kita melihat ini menggambarkan betapa penggerak komuniti negara mendapat sambutan, khususnya dari segi untuk meramaikan lagi sukarelawan untuk menyertai dan juga keterlibatan masyarakat dalam hal-hal yang direncanakan oleh penggerak komuniti negara. Bagaimana Tuan Izzuan melihat perkara ini sebagai satu perkara yang boleh memberi impak yang positif di samping kita membantu mangsa-mangsa banjir ini? Betul. Dari segi penyertaan, alhamdulillah kita bergerak dari beberapa fasa, daripada NGO-NGO yang loose kepada NGO yang disatukan di bawah satu payung, dan kita juga sekarang ini ada Yayasan Komuniti Negara. Jadi Yayasan Komuniti Negara ini adalah menjadi fokus utama kita selepas ini. We are moving from an NGO phase to a foundation. Yayasan ini dia akan jadi lebih besar, skopnya akan lebih meluas, dan mungkin bantuan-bantuan yang akan datang tu akan lebih dapat diaudit dengan lebih mudah, sebab kadang-kadang orang bantu nak tahu sebantuan kami ni pergi ke mana. Jadi bila kita tubuhkan yayasan, jadi accountability kepada pertubuhan bukan kerajaan ini, itu yang daripada saya itu sangat penting lah, sebab kita tak nak salah guna ataupun orang anggap kita menyalah guna. Jadi perkara itu akan ada dan dia akan kekal. Macam sekarang ni kita berikan tumpuan kepada banjir di Shah Alam, Ulangan dan juga di Pahang. Kalau boleh dikongsikan apa di antara aktiviti yang dilakukan oleh PKN? Okey, kita start daripada 18 hari bulan malam itu kita sudah menggerakkan. Sekurang-kurangnya mereka di kawasan, di sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat NGO saya di kawasan Shah Alam, di kawasan Sri Muda, ke kawasan Sri Muda di Hulu Langat dan sebagainya, mereka sudah memberikan input apa yang sedang berlaku. Dan jadi daripada situ kita dapat pre-em dan kita dapat prepare, cuma kita tak jangka it's going to be that big. Banjir itu terlalu teruk, itu musibah yang telah diturunkan dan telah ditadikan. Tetapi apa yang kita boleh buat, apabila keadaan menjadi tenang, kita dah mula turun ke bawah lah. Ada sukarelawan kita yang pada waktu dihantar gambar kepada saya itu, dia berada dalam paras air, hanya nampak kepala je pada yang ditenggelam, tapi dia masih lagi menolak ataupun menarik sampan untuk tujuan menyelamatkan ataupun membantu. Jadi dari segi persiapan dan segi coordination itu, kita we are not as good as government agency, dan kita dapat lihat government agency memang turun pada waktu itu. Tapi seperti mana yang saya sebutkan tadi, perkara ini perkara yang di luar jangka. Jadi mungkin persediaan kita pada waktu itu mungkin menghala ke pantai timur kan, sebab kita tahu jumlah tahun pantai timur akan banjir dan sebagainya. Mungkin segala aset-aset pun mungkin ada di sana, tak bersedia di sini. Tapi insyaAllah lah, moving forward, saya rasa nombor satu, kita bukan sahaja menunggu bencana itu datang, tapi kita kalau boleh, perkara-perkara ini boleh dielakkan dengan cara kita
kita menumpukan juga kepada climate change lah, perubahan iklim. Sebab banyak faktor yang menyumbang kepada banjir ini sebenarnya. Banyak orang salahkan pembangunan-pembangunan dia. Pembangunan is part of the problems. Betul. Tapi ada banyak perkara lain, termasuklah cuaca kita. Yang sebenarnya kita boleh bantu untuk pastikan ianya tidak berulang lagi. Tak boleh tak berulang, tapi we have to be prepared and get ready lah. Sebab tu kita kena adopt yang saya sebut tadi. Semua ini berkait rapat dengan teknologi juga. Ini proses pembelajaran kita untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik pada masa-masa yang mendatang. Tuan Izzuan, apa mungkin halangan atau cabaran yang dihadapi oleh petugas-petugas ataupun PKN sendiri sewaktu menyantuni masa-masa banjir ini? Halangan dia alhamdulillah tak ada. Kebanyakannya adalah sambutan lah. Tapi kalau halangan awal tu halangan akses masuk. Ya, kita pun faham mungkin pasukan keselamatan kita sedang menjaga, sedang menjalankan tanggungjawab mereka untuk memastikan hanya yang betul-betul masuk. Mungkin ada masuk tu nak membantu, tapi masuk pakai baju NGO pergi mungkin mencuri ke apa dan sebagainya. Jadi halangan-halangan itu mungkin ada, tapi macam saya beritahu tadi lah Ismail, koordinasi itu penting. Bila sebelum kita turun ke tempat orang ni, kita perlu jumpa lokal, orang tempatan mungkin. Kalau ada pasukan keselamatan tempatan, kita maklumkan kita daripada mana, apa kita nak buat di rumah mana. Sebagai contoh, kita nak pergi Kuala Selangor ni, kami dah start koordinat dengan kerajaan negeri, mungkin dengan pemimpin tempatan, bagi tahu kita akan turun insya-Allah ke Kuala Selangor, kita akan bersihkan 30-40 buah rumah dan sebagainya. Tapi yang ongoing sekarang ni ialah dapur rakyat lah. Macam kita nampak di skrin sekarang ni, dapur rakyat ni ialah kita menyediakan makanan. Kita kerjasama dengan NGO, ada yang kita buat sendiri, kita sediakan makanan. Dan saya juga ucap terima kasih kepada pemandu-pemandu yang menghantar makanan ini, abang-abang Grab, abang-abang apa ni, rider-rider kita semua ni, yang mereka bantu. Ingatkan datang nak makan je, dia kata okey tak apa, bagi saya satu bangkuk, lain-lain tu kami boleh tolong bantu hantar dan edarkan. Dan perkara ini sebab kita tak dapat jangka, macam saya sebut tadi lah. Sukarelawan ni datang, dia nak bantu, dia nak kerja, tapi kadang-kadang tak tahu nak buat apa sebab tak ada coordination. So kalau PKN ni, basically kita akan coordinate semua perkara yang kita nak buat sampailah dianya terjadi, sampai habislah, daripada awal sampai habis. Dan pemakanan hari ni masih lagi berada di hulu langat, masih lagi. Bila kita bercakap mengenai koordinasi, okey, dalam PKN itu koordinasinya sudah ada, tetapi sekarang ini banyak dan juga ramai NGO yang menghulurkan bantuan dan juga sukarelawan yang bergerak sendiri ini. Jadi kadang-kadang dalam satu tempat tu terlalu ramai, padat, kalau makanan tu semua hantar makanan, terlalu banyak sampai kadang-kadang makanan tu pula jadi basi. Jadi bantuan itu overlapping. Jadi bagaimana koordinasi di antara sukarelawan ini sendiri? Sebab itulah di antara sukarelawan ini lah, kita ni we are very loose coalition tau. Kita tak ada satu persatuan NGO Malaysia. Kena buat WhatsApp group. Kena buat WhatsApp group pun kadang-kadang ada yang tangam dengan pelbagai ideologi dan sebagainya. Tapi saya rasa inilah peranan kerajaan, khususnya kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, untuk memusatkan buat satu command center ataupun call center untuk semua NGO ini datang dan kita maklumkan. Barulah bila ada coordination ini, baru tak ada masalah makanan membazir, terlebih sukarelawan rumah semua dah bersih, ataupun sukarelawan terlalu sedikit tapi rumah terlalu banyak. Dan keperluan-keperluan lain yang saya nampak lihat, orang banyak buat keluar sampah tapi buat keluar daripada rumah, tapi sampah tu masih lagi berada di tepi jalan. Jadi fokus kita lepas ini ialah untuk kita mungkin bekalkan dengan backhoe, dengan roro, dengan tong-tong ini, untuk kita angkut semua sampah-sampah pukal ini, kita bersihkan di kawasan luar, di kawasan apa nama ni, di kawasan luar rumah lah, atau mungkin di tepi-tepi jalan tu, supaya kita dapat akses yang lebih baik untuk jalan raya dan benda-benda lain boleh dijalankan. Sebab ni rumah dah bersih, kalau kita turun di banyak tempat, cuma sampah tu dilonggokkan di luar. Betul. Supaya memudahkan penduduk-penduduk dan juga penghuni untuk kembali semula ke kediaman masing-masing dalam masa yang terdekat. Di manakah perancangan untuk PKN selepas ini? Kalau mungkin sebelum ini banyak bertumpu di kawasan Lembah Kelang ataupun di kawasan Selangor, apakah mungkin selepas ini akan dimobilisasikan? Untuk misi bantuan pasca banjir ini, kita akan bergerak ke Pantai Timur. Kita akan mulakan di Pahang. Saya dengar Bentong, di Mentakap, di beberapa kawasan sedang mengalami banjir yang agak teruk. Tapi ada kawasan yang masih ada airnya tinggi, ada yang sudah surut airnya tapi dia perlukan pembersihan. Jadi kita akan mula bergerak ke kawasan-kawasan Pantai Timur lah. Dan PKN di negeri Kelantan juga, saya dapat laporan mereka pun telah bergerak di kawasan rantau panjang untuk menyampaikan bantuan. Jadi sebab ini fokus kita akan menjurus ke negeri-negeri lain lah. Mungkin di sebelah-sebelah sini insyaAllah dia akan kering, dia akan selesai dan dapat ni. Kita move forward. NGO kita tak pernah berhenti. NGO kita akan terus membantu komuniti. Bila kita bercakap mengenai bantuan dan juga inisiatif, memang ramai yang memerlukan bantuan. Tetapi kadang-kadang skop bantuan itu terlalu kecil. Kalau kita fikir makanan semata-mata, pakaian semata-mata, tapi ada tertinggal perkara-perkara mikro yang lain. Mikro itu yang mana satu? Mikro ini yang orang mungkin terlepas pandang ialah psikologi. Kita pernah dengar, saya pun dapat laporan, kita nak pergi tolong tapi kita kena marah dengan tuan rumah. Saya cakap kita tak boleh marah di balik sebab mereka dalam keadaan tertekan. Jadi mereka dalam keadaan yang tak disangka-sangka mengalami kerugian dan sebagainya, harta benda, wang ringgit hilang. Ada yang hilang selai sepinggang, macam kita tengok viral di Hulu Langat tu, tinggal tangga rumah aje. Rumah pun tak ada. Jadi bayangkan bagaimana keadaan emosi mereka. Inilah perkara-perkara yang agak tertinggal. Jadi kalau boleh saya seru kepada NGO-NGO lain, kalau kita ada satu pasukan yang dapat cater to the needs of psychology,
psikologi, ya? Keperluan psikologi masa-masa banjir ini, I think that will be great. It's a great addition. Itu yang kita miss out sebenarnya. Macam PKN sendiri bagaimana melihat dan juga menyantuni mereka ini? Kita ada satu pasukan, kita ada satu call center yang kita akan, bila sukarelawan kita turun, kita akan serahkan 1-2 phone number ini. Saya tak boleh sebut kat sini lah, nanti busy pula lain tu kan, sebab it's very specific punya pakar kesihatan mental. Kita akan bagi mereka number phone tu dan mereka akan contact, dan kita juga minta nombor kalau dia boleh bagi, dan kita akan call dan kita akan dapat lihat dan dengar keperluan dia, dan kita akan cuba bersembang. Kadang-kadang psikologi klinik orang nak bersembang, dia nak meluahkan apa dia cakap, ya, apa dia rasa dan sebagainya. Yang kita ada satu tu, it's a very small group, sebab kita pun tak berapa besar, it's a very small group, but there are people who attend to that matter lah. Okey, sekurang-kurangnya meredakan kesan ataupun kesedihan tersebut. Okey, juga bercerita tentang perihal bagaimana mobilisasi ini, kita sudah pun bercerita bantuan yang diberikan, kita sudah pun bercerita dari segi kebajikan, keselamatan petugas-petugas sukarelawan juga penting untuk kita memastikan bukan saja mengelakkan jangkitan COVID-19 tetapi juga kesihatan mereka daripada penyakit-penyakit bawaan, banjir dan sebagainya. Jadi bagaimana keselamatan ini juga turut diberikan perhatian? Sudah tentu, sebelum mereka turun padang, kita akan bekalkan mereka dengan set untuk menguji COVID-19 ini, dia pakai saliva itu. Dan kemudian juga kita sangat menggalakkan sukarelawan, sebab dia ini sukarelawan, Tuan Ismail, kita tak boleh nak paksa. Kita sangat menggalakkan mereka untuk dapatkan suntikan ataupun makan pil untuk mengelakkan penyakit bawaan banjir inilah, macam kencing tikus, leptospirosis, semua tu kita memang galakkan. Dan dalam taklimat kita we tell them the do's and don'ts. Dan juga kalau kawasan itu berair lebih daripada paras lutut, kita tidak galakkan mereka untuk masuk ke dalam kawasan itulah. Ada beberapa SOP yang kita cipta sendiri untuk kita jaga keselamatan kita punya sukarelawan, dan juga untuk memberi kerjasama yang baik dengan pasukan keselamatan yang ada. Macam PKN dah pun pergi ke beberapa tempat kawasan-kawasan banjir ini. Mungkin boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang ingin menghulurkan bantuan. Kerana setiap satu tempat ini, keperluan mereka berbeza-beza. Di Pahang lain, di Raja Muda lain, Hulu Sangun lain. Bagaimana? Jadi keperluan memang sangat berbeza, tapi kalau kita lihat fasa sekarang ini untuk di negeri Selangor, apa yang diperlukan kepada mereka, apa yang diperlukan oleh mereka ialah keperluan bagaimana untuk mereka restart balik, bagaimana untuk mereka restart balik hidup mereka. Mungkin keperluan yang diperlukan sekarang adalah dalam bentuk perabot, dalam bentuk bahan-bahan keperluan asas lah, tilam untuk tidur, dapur untuk masak dan sebagainya. All these basic necessities ini yang diperlukan, sebab it's actually macam the great reset to their life. Dia start daripada zero balik, sebab kalau rumah satu tingkat itu dah habislah semua barang. Tapi kalau rumah 2-3 tingkat di Seri Muda, macam kita turun tu, tingkat 2 dan tingkat 3 mungkin okey. Tapi basically tingkat 2 dan tingkat 3, rumah-rumah biasa ni dia adalah bilik, tempat tinggal. Jadi barang keperluan asal semua di tingkat ground floor, it's gone. Kereta pun gone. Kereta apatah lagi, dan tak banyak orang yang ada insurans kereta. Jadi pada saya itu adalah salah satu keperluan. Kalau ada NGO yang nak membantu lagi, saya sarankan untuk turun, bertemu dengan koordinator kawasan, mungkin pihak berkuasa dan sebagainya, dan lihat. Tapi pada saya yang betul-betul saya lihat sebagai keperluan ialah kelengkapan untuk mereka memulakan kembali kehidupan mereka lah. Okey, secara ringkas harapan Tuan Izzuan berkaitan tentang apa yang dilaksanakan oleh penggerak komuniti negara, bukan saja untuk banjir tapi untuk masa-masa mendatang. Okey, saya harap komuniti akan terus membantu dan menyokong penggerak komuniti negara, sebab kami sebenarnya lahir daripada komuniti dan kita akan servis kepada komuniti. Cuma kelebihan kami ialah kami suka bekerjasama dengan banyak agensi. Kita tidak memilih siapa yang ingin kita bekerjasama, dan kita akan bekerjasama dengan semua orang, khususnya pihak kerajaan dan agensi-agensi yang terlibat, supaya ianya lebih memudahkan dan lebih menyampaikan. Kadang-kadang kita ada polisi yang baik tapi tak ada yang menyampaikan. Kadang-kadang kita ada peralatan tapi tak ada tukang sampaikan. Jadi kami di sini untuk compliment government, compliment the agency and compliment the community, untuk kita jadi orang tengah, untuk become the bridge between the government, the agencies and the people, insyaAllah. Dasar dan pelaksanaan bergerak seiring. Betul. Okay. Terima kasih Tuan Izzan. Penting koordinasi di antara semua pihak. That's a keyword lah, coordination. Terima kasih Tuan Izzan bersama dengan kami. Terima kasih juga penggerak komuniti negara kerana terus saja menyantuni dan juga memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, khususnya pada pasca banjir. Kita berakhir di sini untuk kita membawakan perkembangan anda, situasi banjir terkini dan juga di kawasan-kawasan yang terjejas. Terima kasih memilih kami di RTM. Ya, jangan lupa juga muat turun aplikasi My Cuaca daripada Malaysia untuk mengetahui ramalan-ramalan kaji cuaca dan juga amaran-amaran yang akan dikeluarkan oleh mereka. Abang, terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini 3 jam. Saya Syarikat Ishak. Saya Ismail Anan. Dengan itu, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.